Okey, ini adalah bahan-bahan untuk kita buat cucur ketam bersili. So, ini adalah tepung naik sendiri 400 gram. Okey, ini adalah filament stick ataupun ketam. Stick ketam. Satu biji telur. Cili hijau besar dan sedikit cili padi kalau nak pedas. Kalau tak nak pedas, cili hijau besar pun dah cukup. Dan bawang. Bawang merah yang dipotong kecil ya. Sekarang kita masukkan tepung naik sendiri 400 gram. Cili. Bawang merah. Dan stick ketam ataupun jejari ketam. Okey, kita dah pecahkan telur dan kita gaulkan dan masukkan sedikit air. Air tu kita masukkan sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu cair nanti. Okey, kita dah siap bancuh bahan-bahan tadi. Jadi jangan letak terlalu banyak air, nanti jadi terlalu cair. Make sure kita punya bahan-bahan yang kita bancuh tadi kena melekat pada sudu dan pekat ya. Okey, sedikit perasa dan garam.